السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? 161. Kat mana tu? Yang kedua. Atas sekali. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang kedua daripada syarat sahnya sembahyang, suci tubuh badan daripada najis. Tubuh badan daripada najis. Tubuh tu bahasa Melayu, Arab panggil badan. Hak tulis lah. Tubuh badan. Nak al-badnu badang, at-tubuhu tubuh, kata ada lah tubuh tu bahasa Melayu tubuh tu dah tubuh badang. Kata dia benda beza badang dengan tubuh, hak tulis je dah. Semayang dengan solat, hak tulis lah dah. Anda juga telah mengetahui makna najis dan bahagiannya dalam bab bersuci yang lalu. Dalilnya ialah hadis Rasulullah SAW. Ia menceritakan tentang dua orang yang diazab dalam kuburnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ahadukuma fakana la yastabri'u minal bauli." Adapun salah seorang daripada mereka, dia tidak bersih, tidak berjaga-jaga daripada kencingnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi, daripada hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga tubuh badan kita daripada perkara-perkara yang menyebabkan tidak sahnya sembahyang kita. Neh. Karena itulah suci daripada najis menjadi syarat sah. Neh, menjadi syarat sahnya sembahyang. Karena dalam hadis Nabi berjalan pada perkuburan, dua orang penghuni kubur kena azab. Kena azab ni kih dia kecil. Kerana tidak istibrak, tidak bersihkan kencing betul-betul. Neh, sehingga kena meleleh keting, meleleh peha, bahan di kain, kena di seluar buat semayang. Maka dia semayang ni tidak sah. Neh, kena azab dalam kubur. Berarti Nabi kata, وَمَا يُعَزَبَنِي مِنْ كَبِيرٌ. Dia tidak diazab dengan dosa besar. Mana bukan besar sangat. Mayat ni kena azab sekarang ni bukan kih rombok masjid. Bukan. Bukan maknanya kih, maknanya buat kilang arak, bina kasino, bukan, kecil ya. Amma ahaduhuma, adapun salah suatu daripada mayat ni, dua orang, tidak bersuci daripada najis air kecing. Minal bauli ni air kecing. Nabi tak kata minal ra'ik, daripada berok. Maka berok kiah. Tak, takut kata, pasal ni ramah sangat, tak boleh ikut mazhab. Nak Quran hadis, nak Quran hadis. Yeah. Jadi Quran hadis, hadis kata ke mana? Kalau kena air kecing, tak boleh semayang. Nak kena azab kubur. Dan kalau tahik ni leh keting, tak apa lah. Tak boleh kau, dah boleh kau mana hadis ni? Tak ada hadis. Mana hadis yang mengatakan kalau tahik ni leh keting, tak sah semayang? Tak ada. Dah mari dua ni kata ulama. Ulama ijtihad kias dengan nas-nas yang soreh dikiaskan. Nampak?
bila air kencing tu maka menyebabkan kena seksa kubur dah, nah maka kalau tahi tak tulah najis juga. Ha, tidak boleh tolak ulama. Nah. Ha. Air kencing tak bererti bangun dah. Sebab itulah kata ulama-ulama sunat istibrak pada masalah lepas kencing. Istibrak ni kita menuntut lepaskan diri daripada air kencing. Maksudnya bila lepas pada kencing, maka kita pastikan air kencing tak keluar lagi. Ha, tu istibrak. Nak bersih diri, nak pelepas diri. Bukan wajib. Ada orang kata wajib istibrak. Eh? Tak wajib. Hukumnya sunat. Yang ni kalau air kencing kita, kalau kita dah istibrak pun memang dah keluar dah, sunat kita istibrak. Tapi kalau kita dah istibrak, kita dah berhenti, tak buat perkara yang menyebabkan dia berhenti, biasanya dia akan keluar balik, di situ baru wajib istibrak. Nah, sama macam masalah mandi junuk lah. Kalau pakai cicing ketat, nak wajiblah kena perata, kena cabut cicing. Tapi kalau cicing tu longgar, tak memang kena air masuk celah cicing, sunat je cabut. Ha, dia gitu. Jadi istibrak ni kalau air kencing memang berhenti, tak keluar, lepas kita berhenti, lepas habis kencing dia memang berhenti, maka istibrak tu menjadi sunat sahaja. Tapi kalau lepas kencing, kalau tak istibrak, tak berhenti, istibrak menjadi wajib. Nak ha. Ambil daripada lepas ni, la yastabri'u an minal bauli, tiada menuntut bersih, menuntut lepas daripada air kencing. Cara istibrak ni ikut pandai. Sama ada lepas kencing duduk sekejap, jangan bangun lagi. Duduk sekejap. Sebab kadang-kadang dia ada lagi 2-3 titik, dia akan keluar lagi umpamanya. Jadi bila kita bangun selalu, kita pun bangun berjalan, dia pun keluar balik, hak baki. Hak tu kena diseluar, semayang tak sah. Itu masalah. Neh, tujuan apa benda taharah ni nak semayang. Nak, bukan taharah saja, tak semayang taharah. Kalau puak-puak hak dak semayang, dak ayah masuk berak dak apa. Tak. Ha. Dia temu dak. Muasuk kat berak. Oh, basuh ha, dak. Bukan dak semayang. Dak ayah masuk berak. Ha, puak-puak ni. Masuk berak, ambil masuk berak nak sembahyang. Nak. At-tahur at-taharatu miftahul ibadah. Nak bersih itu adalah anak kunci nak semayang. Neh. Kadang-kadang dengan jalan, dengan duduk bangun, duduk bangun, duduk bangun, dia berhenti. Air kencing dia berhenti. Neh? Ha. Mana baki-baki dia keluar. Ada setengah-setengah tu guru dia kata berjalan 20 lakah. Ha, dia orang dulu-dulu, macam-macam lah. Neh? Ha, 20 lakah ni dia nak air kencing dalam rok. Nah, dah kalau kencing dalam tanah nak buat 20 lakah ke mana? Nak kabak dinding. Neh? Ha, jadi tengok keadaan masing-masing lah. Cara ikut sukalah. Duduk lama, duduk bangun. Ada setengah tu, ulama' dia kata reheng. Tapi reheng ni dia mujarab. Telah diuji. Bila terreheng tu, dia kejut, dia keluar. 2-3 titik lagi. Tak? Ha. Dulu masa tak tahu kala buat apa, tengok orang-orang tua ni. Dia masuk dalam tandas, nak tubik, dia reheng. Tak? Ha. Ha. Ni nak keluar tandas, dia reheng. Reheng bunyi. Ha. Orang hak jenis ngaji lah. Hak tak ngaji, tak masuk tandas, bahan birat jambang gitu je. Nah, dia reheng. Reheng ni rupanya bila kita habis kencing, reheng tu dia keluar 2-3 titik ni. Biasa ni masalah berlaku pada orang lelaki lah. Orang puan kurang berlaku. Nah, orang lelaki pasal dia pakai PVC, pakai paik. Nah. Nah, bila paik dia memang lah. Daripada saya pundi-pundi kencing nak sapa ke mucung pistol tu dia banyak. Jadi kalau waktu dia, kalau kita katak tu dia tubik balik. Macam paik air bila kita tutup dah petek, kepala pili tu, dia berhenti. Tapi kita buat tak-tak, dia tubik 2-3 titik lagi. Nak? Ha, dia akan keluar. Begitu juga dengan air kencing kita. Nah, kita jalan, naik, masuk dalam surah, jalan, nak pergi kat tempat semayang, 2-3 titik pula keluar. Kerana gegar tubuh. Ha, dia gitu. Hak dah rak dah, hak dah nak kawal dah, nitik sombong. Kan dia tengok pahit, nitik sombong. Ha, tutup dah, kata, dapat dah nitik juga. Ha, tu mana tukar getah. Ha. Tukar getah. Neh. Ha. 20 sen ya kita, tapi hak tu dah pahit kita tak ada getah. Tak. Ha, jangan ikat getah pula. Ada setengah ulama dia kata melalukan jari di bawah pistol. Faham? Ha. Ha, ambil jari gini. Buat ruk gitu.
bawah orang, bawah orang kecil ni dia mari ikut bawah. Hang. Ha, dia mari ikut bawah. Kita tolak kita dia tubik. 2-3 titik. Hak tu. Hak tu, hak ngacar dalam semayang. Nak kita rakak, nak turun nak sujud, tek tubik. Ha, istibrak kan tolak. Neh, dia keluar. Kemudian basuh. Ha, comel lagu tu. Neh. Jadi hak ni kalau kecil ni, mayat ni asal kecil, bak lebih kurang basuh, nak mengecik di kain apa semua, teruh kena azab dalam kubur. Hak seorang lagi orang puang. Tak. Nabi kata hak perempuan ni pula berjalan kira dia duduk ngepak korang, pergi rumah orang tu, pergi rumah orang ni. Ni dua mayat kena azab. Satu kecilnya. Tak. Ha. Dan dalam hadis yang lain yang agak terkenal kita selalu dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tanazzahu anil bauli fa inna amata azabil qabri minhu aw kama qala. Tanazzahu anil bauli. Hendaklah kamu bersihkan sungguh-sungguhlah daripada air kecil. Fa inna amata azabil qabri minhu. Kerana kebanyakan yang kena azab dalam kubur daripada air kecil. Ki air kecil. Nah, ki air kecil kena azab dalam kubur. Dalam riwayat yang lain disebut la yastatiru. Ada juga la yastatiru. Yakni tidak menutup ketika kecil dan berak. Jadi tidak menutup. Dosa juga. Kena azab juga dalam kubur. Berak kecil depan orang ramai ni. Neh. Ha, jadi tidak tutup aurat. Neh. Ha. Tak ada hal kecil. Biasa kecil. Dia buat jadi macam kambing. Nak. Ha. Kambing nak kecil duduk dalam ramai itu kecil. Nak. Ha. Orang tak boleh gitu. Dia kena beranjak. Kena berundur. Kena beredar sikit. Tak. Biar tak jauh pun. Neh. Ha. Itu cara dia. Ataupun hak jenis maknanya semayang. Ha. Semayang pula. Nah. Kecing berok dalam tandas. Tetapi buka sebelum masuk dalam tandas. Tak dah masuk dalam tandas. Tak. Dia nak pergi daripada surah. Daripada tangga surah tu nak pergi jambang kecing. Jauh juga. 30 kaki lagi. Nak. Ha. Selak dah. Hai. Kak gitu. Puing. Mana? Muaji. Ha. 71 umur. Nak kalau 17 boleh tahan kira tengok. Nak 71. Ha. Pasal apa dia selok gitu? Pasal zaman muda dia tak tutup aurat. Maka Allah tak tutup aurat dia di zaman tua. Nauzubillah. Patut kita jaga aurat di masa muda, masa tua Tuhan pelihara aurat kita orang tak boleh nak tengok. Nah dia gitu. Neh. Ha, tak ada hak. Nak basuh kaki ya kalah. Nak naik sembahyang isa. Nak basuh kaki bukan basuh beha. Selok apa nampak beha ni? Nak basuh kaki akak kain kita. Oh, tu. Nak, molek-molek. Molek-molek ada dah. Kau puing. Ha, tak? Ha. Kote-kote. Ha. Nak sembahyang lah. Tak reti lagi. Tak, pasal apa? Pasal zaman muda tak jaga aurat. Dia terbawa-bawa jadi lekat tabiat. Dah. Ha, dia gitu. Waktu jaga masa muda. Jangan buat lebih kurang aurat. Masa tua, orang tu Tuhan jaga aurat dia. Tak? Ha. Semua riwayat tersebut adalah sahih. Dalam riwayat lain disebut la yastanzihu, tidak bersuci. La yastabri'u, tidak melepaskan diri daripada kencing. La yastatiru, tidak menutup daripada kencing. Mendedahkan aurat. Nak berak kencing, kih cek je. Siapa mendedahkan aurat? Lainlah kerana nak membuat pembedahan tu lain. Tak, itu perkara besar. Ha, terpaksa buka aurat nak buat lakukan pembedahan di hospital tu lain. Nak berobat nak. Ha, ni nak kencing je siapa buka aurat. Kalau jenis berok patah. Ha, tu masuk tu. Tak, masuk. Ada lagi, dah habis lagi spesies tu. Nah, ha, dia bukan tak boleh berok patah. Dia kena gali lubang. Sebab tepi pantai ni dia masuk dalam ke istilah tarik. Tempat laluan orang. Memang orang lalu ke tepi patah. Lain yang patah tu dalam hutang. Nak? Patah tu kat kampung orang. Ahli Tanjung. Walik-walik ada berok situ. Kena gali lubang. Gali lah sikit. Bukan kata kena gali sampai enam kaki. Nak? Gali supaya orang lalu tak terpijak. Kerana najis ni dengan sebab kita orang kena, kita tanggung dosa. Nak? Ha. Dah lah tak gali. Kemudian tak tutup pula. Dia tutup kepala, dia tutup kain. Ahli bawah tu buang. Nampak? Nak, tutup di atas saja kau mas pandang tu. Orang putih sepuluh naik jauh ingat ke tete? Ha? Ha.
Ingat piung. Piung mana ni kepala tak atas ni? Nak. Ha, dia tutup dengan kain bawah tu buka. Mana boleh ada orang jogging. Lalu ke belakang dia. Lakau ke atas. Ha. Ha. Piung belimbing. Ha. Tu boleh tahan hak dia berok siang. Nampak. Ha, tapi orang nampak aurat pula. Hak berok gelap. Molek dah tapi dak gali pula. Sebelum subuh dia berok. Orang tak nampak. Tak apalah. Ha, orang tak nampak aurat dia tapi dak gali. Pas subuh orang turun jogging. Nak. Kasut baru beli semalam. 299 ke. Berjeluah kasut. Tak. Ha. Dah nyemaki carut pula dia kata boleh kuah pula. Nak. Ha, dak sendir. Nak. Nak berok dalam tandas. Makut jambang dak lulu. Dak wi. Nak. Ha. Semua riwayat tersebut adalah sahih dan ia membawa maksud dan tidak menjauhi. Dia berjaga-jaga daripada air kencingnya. Jaga-jagalah. Ha, jangan buat lebih-lebih kurang. Hak besen beti, buka zik, ceng, belah cacang. Nak, tengok ke kanan kita. Oh, ceng, macam jauh turun kuda. Kobo tak apa, turun kuda, ceng, buka zik. Nak, ni jadi kita jadi kobo tak? Duduk lah dulu. Nak duduk kalau dah seluar ketak. Nak, ha, tak apalah kalau kata sekali-sekali tu belah cacang kerana payuh. Nak pakai seluar, nak buka payuh. Nak, ha. Tapi basuh lah dulu. Leh, basuh. Ha, biar bersih. Tutup balik dadak istibrak kena di seluar. Kaki masuk waktu zuhur mayang. Kalau jenis mayang di jabat jenis tak bawa pakaian semayang. Nak, ha, dah pakaian jabat masuk tanda cing. Nak boleh ke pukul 1 nak jemba ke zuhur 3 kali masuk cing. Nak. Dah 3 kali cing ni molek kali dak berjaga-jaga bahan 2 titik kena di seluar dalam semayang zuhur. Malah nak tukar dah. Apa salahnya kalau bawa kain pelekat buh di jabat? Bukan jabat orang jabat kita kan. Nak bubuh lelaki dalam loker tu, bubuh kain pelekat se, bubuh baju Melayu se. Bagi anak semayang, senang. Nak, tak boleh nak bawa. Pakai rekah gitu, dia kata, bapa tak sah kan luar? Oh, tak mau jawab. Kalau nak kursus pandai, siap dengan gosok seluar, dengan baju, dengan sardek belanga bawa belaka. Nak, ni nak sembah Allah, siapa tak boleh nak bawa pakaian yang khah, biarlah berhati-hati, biar bersih sikit, biar comel. Begitu juga semua jenis najis yang lain, hukumnya sama dengan air kencing lah. Rasulullah SAW pernah memberitahu kepada Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha dengan sabdanya, fa iza akbalatil haidah fatruki salata fa iza zahaba qadruha faksili anki dama wa salli. Apabila haid datang tinggalkanlah sembahyang dan jika tempohnya telah tamat maka mandilah disebabkan darah tersebut dan dirikanlah sembahyang. Jadi lepas pada habis darah haid maka kena mandilah, kena bersihlah daripada najis dan darah itu. Nabi kata farsili angkid dama, mandi bukan nak bersihkan darah haid, mandi nak angkat hadas haid kerana haid ini hadas besar. Nah, kemudian Nabi kata pula tambah lagi farsili, hendaklah kau basuh angkid dama daripada tubuh badanmu akan darah. Jadi darah haid yang ada kena basuh, menunjukkan najis kalau ada tidak boleh semayang. Dalil lepas pada suruh basuh, wasalli, kemudian maka barulah kamu semayang. Jadi perintah yang disebut sebelum daripada suatu perkara biasanya menjadi syarat bagi nak mengesahkan suatu perkara. Neh? Basuh dulu darah dan semayang. Maknanya kalau mu semayang tak basuh darah, tak sah. Nah, itu tubuh badan. Suci pakaian daripada najis. Bersuci daripada najis tidak memadai pada tubuh badan sahaja. Bahkan pakaian yang dipakai untuk semayang juga wajib suci daripada semua jenis najis. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wasiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu hendaklah kamu sucikan. Ya, ini bersihkanlah pakaian kamu. Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahawa Khawlah bin Yasar datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak mempunyai pakaian melainkan satu helai saja. Dan saya telah ditanya haid ketika memakai. Bagaimana yang seharus saya lakukan? Sabda Rasulullah SAW, bila kamu telah suci, maka basuhlah pakaian tersebut dan sembahyanglah dengan memakainya. Kemudian dia bertanya lagi, bagaimana jika darah tersebut tidak tanggal? Sabda Rasulullah SAW, memadai kamu membasuh darah tersebut. Manakala kesannya yang tidak tanggal itu, ia tidak akan memudaratkan kamu.
tidak membatalkan sembahyang kamu dengan menggunakannya dalam keadaan tersebut. Daripada hadis ini, kita maklum bahawasanya wajib pakaian bersih daripada najis. Dalil, dalil katamu, basuhlah pakaian. Ini bila memberhenti daripada haid, membasuh kain. Sebab khaulah ni mengadu pada Nabi, dia ada sepasang ni baju. Nak cari dia orang ropah ada sepasang ni baju. Selas pinggang. Tak? Kalau terima orang Islam, dua robok baju. Dah, dia terima orang Islam, tukang bagi, orang banyak ni. Tak? Selah je, khaulah. Selah, orang miskin sungguh. Dia kata, saya bila uzur darah-darah kena di baju gua ni, kalau nak semayang. Saya ada selah je pakaian. Tak? Ni orang doa yang sungguh ni. Nabi kata gini, bila kering darah haid, membasuh pakaian. Basuh pakaian tu. Eh? Tak boleh pakai. Kena basuh. Baru semayang. Eh? Kemudian dia kata, kalau hak tak tanggal, basuh dah tak tanggal. Kalau basuh dah tak tanggal, masih lagi ada bekah-bekah yang degil, hukumnya dima'ah. Hadis ni terbit. Najis yang dima'ah. Tak? Asal basuh. Jangan tak basuh. Dah basuh, dah ma'ah lah. Malaikan sedikit. Eh, basuh dah tak tanggal. Sebab tu dalam bab najis, ulama-ulama fiqh menyebut, jikalau telah dibasuh darah, umpama contoh. Eh, basuh dah. Ada lagi warna merah. Degil tak tanggal. Maka hukumnya sah dah. Eh, boleh buat sembahyang. Boleh buat sembahyang. Bukan sampai putih selepuk. Kerana darah ni, jikalau lambat sikit, kita basuh, dia memang payah tanggal. Eh, dia kena cepat. Jadi, kiaslah dengan darah ini, benda-benda lain. Yang najis, yang tak tanggal dengan dibasuh. Umpamanya dia bubuh sabun dah. Tak tanggal juga. Bubuh kelorok pun tak tanggal juga. Dima'ah dah lah. Dima'ah dah. Jangan siapa Islam ni tak paksa kita gonyoh siapa cari celobek habis kain-kain. Tak paksa lagu tu. Nah. Asal buat kerja dulu. Buat perintah dulu. Iaitu hak benda hak mu mampu. Hak kita mampunya gonyoh bubuh sabun, bubuh dalam mesin basuh, bubuh apa benda ni, bubuh kelorok. Itu mampulah. Nak hilang tu, tak mampu. Ha, bila hak tu tak mampu, ma'ah. Hak mampu, tak boleh ditinggal. Nak? Pasal kita mampu buat. Benda yang mampu buat, kena buat dulu. Nah, benda yang tak mampu dah, maaf. Melainkan najis yang keluar semasa kita solat. Itu memang banyak pun dimaaf. Nah, macam kita terang dalam satu hari itu, darah, berdarah hidung sampai menitik-nitik. Tak? Umpamanya dimaaf. Tapi bila masuk pada solat yang kedua, hendaklah basuh baju dulu. Jadi perintah Nabi kepada khaulah, Nabi kata basuh dulu. Tak tanggal dah, baru maaf. Kalau tak payah basuh, Nabi kata, tak payah basuh lah. Pakai semayang gitu. Tak, basuh dulu. Basuh ni, Nabi dah rayak kepada khaulah. Basuh selah baju ke, basuh kat kena darah haid saja. Jadi maksudnya, asal wajib basuh ini tempat yang terkena najis saja. Seluar kita terkena najis dekat bahagian kemaluannya. Situ ya wajib basuh. Dan yang kita basuh selah gitu, sunat. Tak lain tu. Tak wajib basuh, tempat kena najis tu. Tapi takkan kita nak pakai Allah gitu sikit eh, seluar dalam mesin basuh nak buruh kat tu saja. Jiru air basuh jiruk pula, baik basuh serma. Dia gitu. Yang wajib basuh serma ni darah yang najis yang kena pada badan kita, tapi kita tak pasti belah mana kena. Kalau kita pakai maknanya seluar, biasanya air kecing dah. Tak? Memang kita pasti dah. Hak beradab dengan kemaluan lah biasanya kena air kecing. Tak? Takkan kena kocek belakang air kecing. Nah, takkan kena atas peha ataupun kaki seluar. Situlah wajib basuhnya. Nah, tapi kalau kena najis yang kita tak pasti kat mana kena. Umpamanya kita tengok air kecing merecik kepada pakaian kita. Nah, kita pun tak dan nak elok. Kena, memang kena, berasa kena di seluar kita atau baju bunyi minum air kecing tu. Tapi kita cek tak nampak. Nah, umpamanya dia cepat kering. Nah, ataupun kita terlupa. Maka wajib basuh selah baju waktu. Dah. Kita nak pergi kerja, kita tengok dah kucing dia pacar kucing. Digobok baju kita tu. Dah. Umpamanya di baju kita gantung selah. Tapi kita tak pasti kena bagian mana. Bila tak pasti balik karang kerja nak basuh baju tu kena basuh selah kalau kita tak pasti. Tapi kita pasti bawah bahagian bawah saja baju Melayu bahagian atas takkan dia pacar kena bahagian bawah saja. Tapi tak tahu belah kiri, belah kanan, belah kocek, belah belakang. Belah bawah semua wajib basuh. Atas tak ada wajib. Faham? Tapi kalau kita tak yakin mana tempat yang kena, satu lai baju wajib kita basuh. Basuh baju ni, boleh tak dengan air mustakmat? Haji Mak? Nak bersih, nak basuh baju ni. Baju kita nak basuh. Berapa tak boleh?
Boleh, tak ada masalah. Neh, baju kita yang kena najis, kita basuh, kita rendam air mustakmal tak apa. Yang wajibnya air mutlak nak bilasan yang terakhir. Neh, akhir bila kita basuh belaka dah, kita bilah biar tanggal dengan air mutlak waktu saja. Ada guna awak rendam air mustakmal tak apa. Nah, dah ada masalah air mustakmal jangan buang, membazir makruh. Air mustakmal boleh minum. Boleh minum air mustakmal. Bekas mandi junub. Tak, kita masuk dalam beseng tu mandi junub. Mandi. Habis kering belakang rata sekalian tubuh dalam beseng penuh sebeseng. Air tu tak apa rebuh. Boleh minum. Bukan kita kecil lah beseng. Kita mandi junub. Lalu pun. Hah? Dok akak orang surah. Mana tahu. Dok. Kita tahu dah memang dok tergamak. Tapi hukumnya boleh minum. Faham? Boleh minum. Tak ada masalah. Kalau kena najis haram kita minum korang. Tak? Bekas ambil wuduk basuh muka, kita tak ada balik dalam seng. Boleh minum buat air kopi. Masuk dulu. Tak membazir bagi hak tempat tak ada air lah. Dah? Khabar dah kan? Hari tu dia kata dah kalau makna kita makan butim dia. Butim cepedok. Tak? Salah makan hak utuh. Ingat kau rebuh dah. Rupuan dia rubuh birasi ni nak basuh. Tak? Balik surah ingat ke rebuh dah. Rebuh rotir telan tegong. Kerah ketung-ketung butir cepedok. Tak? Lepas tu berok keluar kerah gitu lah. Boleh makan balik. Dia gitu. Caranya dia tak pecah. Caranya dia tak kepek, tak rosok. Dia tak raka. Takut najis masuk dalam. Memang dia ada kulit elik luar. Tak? Kerah molek-molek ada lagi. Sekira-kira kalau tanam boleh tumbuh. Semacam makan durian tahik gajah. Gajah makan durian. Tak? Kita boleh makan buah tu kalau lah buah tu tak terbuka lagi. Boleh makan. Kita basuh-basuh kulit, buka makan isi dalam. Butir cepedak tadi, dua butir tadi, rebuh. Tak ada apa-apa. Rebuh boleh makan. Tahu? Tamu makan sudah. Fekoh kata boleh makan. Akak ke tu? JKK. Waktu nak dengar. Allah Rabbi. Tamu sebut, rasa nak sebut. Gambar awak kena kau pergi hari tu. Betul dah, orang nak suruh buat, nak kabur fekoh. Di segi fekoh. Tak, hukum fekoh, bukan orang suruh buat gitu. Tak, fekoh ni nak kabur sah, nak kabur boleh, nak kabur tak apa. Bukan suruh buat. Neh. Macam kita semayang pakai apa benda ni, pakai topi keledar tu imam sah kok semayang. Fekoh kata sah, tanyalah mak fekoh ni pun sah semayang. Tak. Tapi bila pakai dah di nyanyi tu imam pakai helmet. Tak. Makmu geli-gelemang nak ikut tu imam mana pula pakai baju Melayu topi keledar. Tak. Tapi sah. Tak, terbilang pakai baju hujang. Ada apa? Mana boleh ada pakai baju hujang TMB. Boleh? Sah tu lain. Adab tu lain. Tak? Suci tempat daripada najis. Yang dimaksudkan dengan tempat di sini ialah kawasan yang digunakan oleh orang yang sembahyang ketika sembahyang. Iaitu tempat yang disentuh dan diletakkan anggota ketika sembahyang. Bermula dari kawasan kaki hingga ke tempat sujud. Oleh itu tidak mengapa tidak membatalkan sembahyang jika tempat yang tidak diletakkan atau disentuh oleh anggota ketika sembahyang berada dalam keadaan bernajis seperti kawasan yang setentang dengan dada ketika rokok dan sujud. Tempat sembahyang. Mau di usalah. Orang kata mana tempat sembahyang? Makan usalah ni. Tempat sembahyang ni tempat yang masa kita sembahyang bersentuh dengan tempat tu. Nah, jadi situlah tempat sembahyang. Bukan masjid tempat sembahyang. Neh, kalau tanya mana tempat sembahyang? Masjid bukan. Tempat sembahyang ni ia ada tempat yang bersentuh dengan kita ketika duduk bangun. Kat mana sentuh dengan kita, situlah tempat sembahyangnya. Maka tempat tu wajib tidak ada najis pasal takut sentuh dengan kita. Adapun bila kita sujud, bawah pada dada kita ni, atas latar atas jadah, ada tahi cicak, ada air kecing anak. Sah sembahyang pasal tak sentuh dengan dada. Sujud takkan dada buah atas latar. Nak. Pasal apa sah? Pasal tu bukan tempat semayang.
Tengah semayang anak cik mari. Nyeking atas sejadah tengah-tengah. Tengah-tengah sejadah. Bila kita sujud, tak kena tangan kita pegang ujung sejadah gini. Pala sujud atas. Bila kita sujud, dalam tengah dalam dada ni, air kecil setapak. Ada apa? Tak? Haa. Tapi sunat ulama' kata beranjak kiri atau kanan supaya tidak straight sangat dengan dengan najis. Tak sunat saja. Neh? Haa. Budak-budak, biasalah. Eh? Tengah, bila kita sujud, tengah-tengah dada tu, air kecil. Tak apa, tak bersentuh dengan kita. Neh? Janganlah tempat kita duduk. Neh? Tempat kita duduk, kena dengan kita kat gip. Haa. Kalau kita berdiri, dia mari kecil tempat kita nak duduk kat gigi, kita wajib dah beredak tu bukan sunat. Tapi kalau dia kecil tempat yang kalau kita sujud, duduk kat gigi, tak kena pun situ. Maka sunat saja beredak, tak mau beredak pun tak apa. Tak, tak ada masalah. Budak-budak ni biasalah. Nah, kadang-kadang. Nah, Sayyidina Ali, Sayyidina Ali pula. Sayyidina Hasan Hussein, cucu Rasulullah SAW. Nabi tengah semayang pun, ogeh naik atas belakang. Tak, naik atas kok. Lama pula tak turun. Ni buat kuda tak kira dia. Rasulullah tu. Satu hari saya nak umur mari tengok Nabi tengah sujud. Dari tengah naik, tengah duduk. Atas belakang, ada duduk bokok dan dua orang cucu ogeh atas belakang. Saya nak umur kata sebaik-baik penunggang dua orang ni lah. Dan sebaik-baik kuda aku pernah lihat ni lah. Rasulullah. Jadi dia buat gelar kuda gitu. Main dengan cucu. Nabi main dengan cucu, Nabi jadi kuda. Dan Hasan Hussein naik atas belakang. Sebab tu bila semayahnya khabar naik atas belakang. Nak, ha, budak-budak. Jangan marah lah, biasa budak-budak. Eh? Ha. Ni anak naik atas belakang yang retak apa geloling anak. Nak, anak dah kecil, baru setahun setengah. Jadi baru boleh berjalan, baru mengakuk, baru nak natih. Nak, kita tengah semayang ni, naik atas riba lah tak masalah. Nak, ha, tak ada masalah. Naikkan dia ada naji dalam pamper. Dia duduk atas riba, kita akak bawah. Tak apa lah. Eh? Ha, dia ada naji. Kalau tak ada naji, tak apa duduk atas belakang. Jadi bila sahabat disujud lama, dia kata, buat apa lama ngak sujud? Dia tanya, Rasulullah, buat apa tadi lama ngak sujud ni? Lama sangat ni, buat apa? Nabi kata, masa aku sujud tadi, dua orang cucu naik atas belakang. Jadi kalau aku akad, tak nak puas. Dia tengah main budak-budak. Tengah semayang tu, roi ke budak main lagi, Rasulullah. Tak? Ha, buat tu ni contoh terbaik. Neh, contoh terbaik. Ha. Kita anak tak dukung. Nak mula-mula anak sulung mula-mula dukung juga dan boleh 5-6 orang tu biar baru dak orang baru dak dukung dah. Nak main dukung mak. Jadi budak-budak biasa dia kecil ke apa dia budak-budak. Kita duduk semayang naik atas belakang jangan marah. Dah, jangan retak ni budak kecil. Lain hak naik atas belakang kita semayang tu jagatan 5. Nah tu lain ah. Kita wi Jet Li atas belakang dak reti bahasa punya budak. Nak manakala kesannya yang tidak tanggal itu ya. Kemudian suci daripada tempat daripada najis. Dalil kepada syarat ini ialah perintah Rasulullah supaya dicurahkan air tempat air kecing badui yang kecing dalam masjid. Ha. Jadi satu hari seorang badui. Badui ni orang ulu dah. Ha. Arab panggil badawi, kalau bandar ni dia panggil hadari. Neh. Ha. Dia tak reti bahasa dalam masjid je kecing. Neh, dia masuk tu kecing. Ha, dalam masjid. Tapi masjid latar Nabi bukan kapek. Latar pasir macam luar juga. Tak? Ha, tiang susung-susung dengan batu. Masjid Nabawi yang mula-mula ni tiang pelepoh. Dinding buat dengan batang kema. Tiang dengan batu disusung. Tokoh-tokoh-tokoh. Atak pelepoh kema. Tak? Ha, tu. Masjid Nabawi pagi berkat. Dah. Ha, orang pergi siapa berbilion-bilion orang pergi. Tak? Ha, tiang batu gitu. Atak kema. Bukan kata krister-krister apa. Tak? Hmm. Dan kalau lawa krister pun kakak merah pun bawa. Ha, tak usah kata orang nak pergi. Bising bangun duduk paling kukul 3 pagi. Jadi badawi ni memang tak uti. Tak? Bila masuk langsung masjid kecing. Kecing. Kecing dalam masjid. Ha. Jadi bila kecing sahabat pun enggak nak katok. Main dia kecing dalam masjid ni. Eh. Nak? Ha. Jambi kata, jangan kerja. Kalau kerja, tak ada habis kecing. Bercerah-cerah, suti masjid. Ini kecing. Dah orang tengok kecing, mana boleh berhenti? Bukan macam pahit rumah, tutup kejap. Tak? Ha. Dan kecing, bangun, bercerah-cerah. Jadi Nabi cerdik. Biarnya kecing habis dulu. Kat tula, kecing. Jadi senang diru. Nabi kata, hari-hari istimewa, diru. Nak? Ha. Kabur ke Badawi ni jangan buat gini lah kali. Tak boleh. Dia orang darat. Darat ni memang dia ngasau dakti. Eh? Ha. Arab Badawi ni kalau dia nak pergi ke, kalau dia
sakok dia lekoh kat kepala orang. Ini ganah. Tak tu yang rabu habis orang puang. Dalil lain ialah kias kepada pakaian. Kerana tempat semayang sama seperti pakaian, di mana kedua-duanya tersentuh pada badan. Baik. Baik. Kalau tubuh kita sentuh dengan tiang, atas tiang, di tiang belah atas tu ada taik cicok, sah tak semayang? Kita biga sekali dengan tiang, tiang surau, tiang masjid, kepik dah dengan tiang atau dengan dinding. Tapi tak sentuh dengan kita, atas ada tiang tu nampak lah. Taik cicok se, lekat di tiang. Tapi tak kena bau kita, atas sikit pada bau. Sah tak semayang? Soalan. Sah begitu. Tak panggil menanggung najis. Tak kena dengan kita. Ha, betul. Pandai tu. Sebab ketua murid memang pandai. Tak. Hari bengong-bengong. Hari ni dia pandai hari ni. Tok Imam suka. Tak ada masalah. Pasal dia kata kalau setuh dengan tiang, atas ni ada taik cicok, bawah tiang tu pelapik seming dia, kena tiang ayam pula, tak usah ngaruk tu. Tak ada apa-apa. Jangan setuh dengan tubuh kita dah. Dah? Kemudian jadi masalah pula, taik cicok atas amplifier. Tok Imam pakai mikrofon. Mikrofon hak jenis wayar, bukan cordless. Hak ada wayar. Wayar tu siapa kepada amplifier. Hukumnya tak ada masalah. Dimaaf. Tak boleh ada taik cicok atas wayar. Atas wayar kabel mikrofon tak boleh. Kabel mana? Kabel yang kalau Tok Imam rokok sujud, bergerak kabel tu. Kabel yang mana bergerak, wayar bergerak, ada najis, tak sah. Tok Imam dikira menanggung najis juga. Tapi kalau wayar dia panjang, mikrofon dia 50 meter. Daripada tada Tok Imam turun atas-atas dulu, lepas tu musim banyak, naik balik. Dah wayar panjang tak? Maka waktu ada kat musim tu, kat Tok Imam rokok sujud, tak gerak hak musim tu, hak baki tu. Situ tak apa. Tak cicok. Dia tak boleh duduk pada wayar kabel yang bila Tok Imam gerak, dia gerak katak. Sebab tu ulama' dia buat misal. Pada masalah sujud atas ekor serban. Tak sah lah. Sujud atas pakaian yang kita pakai. Kalau orang ekor serban orang sebelah tak apa. Orang sebelah dia. Orang sebelah serban dia ekor panjang. Bila sujud dulu, ekor dia tiup di angin jatuh. Tepat kita nak sujud. Kita sujud atas ekor serban dia. Tak ada masalah. Belapik dengan ekor serban dia. Dari kita dengan bumi. Tak ada masalah. Nak belah kanan, belah kiri, sokok tinggi. Tak ada masalah tu. Jadi kalau kita sujud di atas ekor serban kita sendiri, tak apa. Tak boleh. Melainkan ekor serban tu dia, kalau kita rokok sujud, bangun, dia tak gerak. Umpama ekor serban ni panjang. Itu talatan musim. Mari semula depan dia. Tapi tak berlaku gitu, pakoh saja. Tak? Itu tak apa. Baik. Jadi kalau duduk atas wayar, atas kabel tak boleh. Atas amplifier tak ada masalah. Kalau kita lama dia buat misal anjing duduk dalam perahu. Anjing duduk dalam perahu. Umpamanya. Semayang kaki ikat di anjing tak boleh. Kita lama kan, kita kurah ni, kita lama duduk ngaji kitab pondok ni. Dia kata tak sah semayang. Kalau kita semayang, kaki kita ikat, tali tu ikat di tekuk anjing. Tak sah. Tapi tali nak muisah, kita jirik tali dia. Tali jirik. Tak apa, tak menanggung. Tak nampak lah. Pasal kita nak buat apa pula Tok Imam beli anjing. Dia gini, anjing ni, batu banyak misal dalam kitab pakar. Anjing buruan. Kalau kita keluar berburu, bawa mu'alam anjing buruan. Anjing buruan kan boleh dalam Islam. Jadi di padang pasir, dia tak ada pokok macam kita nak tambak situ, tambak tiang ni. Siapa masih semayang, nak semayang. Jadi tali buru, dari tekuk anjing, kalau kita dah pegang, dia tembak lari. Anjing tu, mana tahu lari ke apa ke. Jadi jangan ikat di kaki masa nak semayang. Ikat, pijak di kaki kita. Pijak di depan. Anjing tu jauh lah, bukan duduk tali berita, tak sah pula. Jadi dia terikat gitu, dia tak lari, duduk situ. Kita semayang. Tu contoh dulu-dulu. Dia ni tak ada dah gitu. Kita tak pakai ada anjing buruang dia ni. Kita pakai mikrofon hak jenis tali. Jadi kalau anjing buruang tu memang tak sah. Daripada tubuh badan, straight kepada najis.
kita nak kiyah dengan mikrofon dengan amplifier tak boleh. Nak sebab mikrofon ni tali bukan pergi kepada najis, pergi pada amplifier dulu. Amplifier atas tu pula bawa dia najis. Tak apa gitu. Tak ada masalah. Dah. Ha. Dalil lain ialah kiyah kepada pakaian kerana tempat semayang sama seperti pakaian di mana kedua-duanya tersentuh pada badan. Pakaian kena suci, badan pun kena suci. Yang kedua, mengetahui masuk waktu sembahyang. Wallahu a'lam. Itu ada beberapa soalan. Jikalau duduk di dalam tahiyat awal atau tahiyat akhir, tapak jari kaki kita tidak mengenai lantai atau tempat semayang kita itu. Semayang kita itu sah ataupun tidak. Masa duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir, tapak kaki tak duduk atas latar. Guna pula ni. Tapak jari kaki ada lipat gini. Ada lipat ni jari kaki kanan lah. Sebab duduk. Duduk tayak awal ni, kaki tayak akhir pun dia lipat gitu jari kaki sunat. Tak? Ha. Hukumnya kalau tak lipat gitu, begitu dia terletak, sah juga semayang. Kerana yang wajib lipat sekurang-kurang sepotong jari ni, pada rukun sahaja. Dalam mazhab Syafi'i, wajib mengenai sebahagian daripada tapak perut anak jari kaki ketika sujud. Sama ada satu jari ataupun kesemua jari. Ketika sujud, mana sujud dah lewat cokeng gitu kaki, kena lipat gitu jari. Kena lipat gitu jari kaki. Kalau gini memang tak sah. Tapi ditanya ni tahiyat awal, tahiyat akhir tak ada masalah. Tahiyat awal dalam mazhab Syafi'i ni duduk iftirash, tahiyat akhir duduk tawarruk. Tiba-tiba kita nak duduk iftirash pun tak apa. Dalam tahiyat akhir tak ada masalah. Kan ini masalah afdhal saja. Bukan Imam Syafi'i kata wajib. Dia kata uhibbu, aku suka duduk tahiyat akhir tu tawarruk. Dalam kitab kaedah, kitab Al-Imam Syafi'i dan kitab Matan Al-Muzani ni, bila Nabi bila Imam Syafi'i kata uhibbu, maknanya sunat. Tak. La uhibbu ataupun akrahu, aku tak suka, maknanya makruh. Dia gitu. Jadi Imam Syafi'i suka duduk tawarruk kalau tayak akhir. Maknanya kalau kita duduk tayak akhir macam tayak awal, macam orang mazhab Hambali, tak ada masalah. Ada apa? Nak pula jenis macam sembahyang kita ni, jenis kuliah orang ramah-ramah sikit, kepik, afdal duduk secara macam tayak awal, tayak akhir. Nak, kerana boleh memberi ruang lagi. Kalau tempat lega sikit, kita balik asal. Mazhab Syafi'i, afdal duduk, tawarruk. Tapi dah ramah sangat orang, umpamanya ada majlis-majlis yang ramah orang, tak, ramah tak muat masuk, jadi kita duduk iftirash macam tayak awal pada sembahyang, pada tahiyat akhir. Tak ada masalah pun. Jadi, lipat kaki ke tak lipat kaki, bukanlah rukun. Cuma sunat dalam mazhab Syafi'i, duduk tayak awal, duduk tayak akhir, kaki kanan didirikan kaki lagu tu, tapak kaki. Saya sudah akil balik sejak berumur 12 tahun lagi, jadi dalam lingkungan umur saya 12 hingga 14 tahun itu, semayang saya banyak tidak betul dari segi niat dan rukunnya. Setelah umur saya 15 tahun, saya belajar fardhu ain dan mendalami ilmu agama dengan lebih sempurna. Masalahnya, adakah semayang saya dalam lingkungan umur 12 hingga 14 itu perlu diqadha semula? Ini biasa dah kita jawab. Semayang-semayang yang kita kerjakan pada zaman kita tak mengaji, tak belajar hari itu, tidak wajib kita qadha semula. Malainkan kita yakin, kita buat tu memanglah meninggalkan perkara yang tidak merukun semayang atau seumpamanya. Kita yakin benar pada sekian hari bulan tu kita, ataupun pada tahun sekian kita semayang tak ambil wudu. Itu wajiblah kena qadha. Tapi kita cuma merasa sok wasangka berat mayang aku dulu ni macam mana, tak tahu. Pasal tak ngaji lagi ni. Maka hukumnya tak wajib qadha, tapi kita perbanyakkan sunat. Banyakkan buat solat sunat selepas solat fardu. Sebelum solat fardu. Mudah-mudahan kekurangan pada masa lara itu ditampung dengan solat sunat. Ini kata. Tapi kalau kita yakin, memang sekian hari bulan atau sekian bulan aku semayang tu menyalahi yang yang betul, waktu wajib kena qadha.
Tak, wajib kena qada. Seorang pesakit dikenakan ubat bi untuk membuat satu pembedahan, maka selepas pembedahan itu dia belum sedar lagi hingga masuk waktu solat dan habis waktu solat tersebut. Adakah solatnya itu perlu diqada? Ya. Yang tak kena solat ini hilang akal dengan tidak sengaja. Adapun sengaja bius, maka hilang akal. Kehilangan idrak pun tak boleh nak mendapat hukum sesuatu perkara. Jadi macam orang pesang, tapi disengajakan walaupun darurah tujuan untuk pembedahan. Dia bius katakan pukul 11 pagi. Pukul 12 pun pesanglah. Dia pun masuk waktu zuhur dia tak sedar. Masuk waktu asar tak sedar. Sedar selepas waktu asar. Maka zuhur wajib kena qada. Kerana dia sengaja walaupun tujuan perubatan. Yang kata tak payah qada ni orang yang pengsan tidak sengaja. Berlaku kemalangan pengsan. Pengsan selama 5 tahun. 5 tahun tu apa semayang yang dia tak buat, bila pulih balik tak wajib qada. Kerana itulah maknanya luput. Dikira bukan mukallaf yang tidak disengajakan. Adapun sengaja bius ini, dia sama macam sengaja tidur. Dalam tidur, maka tidaklah dosa tinggal semayang. Sengaja tidur, dia tidur pukul 11 malam. Dia bukan nak tidur sampai pukul 8 pagi. Tapi keletihan, semalam banyak sangat tugas, bangun pukul 8 pagi. Maka pukul 8 pagi itulah datang kewajipan qada ulang balik semayang yang ditinggalkan dalam tidur. Kerana tidur itu disengajakan. Maka kiyah dengan bius ini sama macam tidur. Dalam tidur tak berdosa sikit pun, bila bangun tidur tak mau semayang juga, barulah berdosa. Seorang anak perempuan terlalu taat kepada suami, tapi sebalik taatnya itu dia derhaka pada ibu bapa, kerana selalu menyakiti hati ibu bapa. Ini membuatkan ibu bapa terlalu kecil hati di atas perbuatannya. Dalam masalah ini, apakah hukum bagi anak perempuan itu? Adakah anak perempuan itu tidak berdosa kerana dari segi hukum dia telah taat kepada suami walaupun terpaksa derhaka kepada ibu bapaknya? Dia tanya, seorang isteri sangat taat ke suami tapi derhaka kepada ibu bapak, yang ini menyakiti ibu bapak. Jadi berdosa ke tak? Dah dia taat ke suami kan? Tak berdosa dah kok? Tak boleh. Dia bukan maksud taat kepada suami ni supaya derhaka ke ibu bapak. Tak. Maksudnya taat kepada suami ni maknanya didahulukan akan suami dalamlah dalam kehidupan dia. Suami ni janganlah duduk penting ke adik-beradik, penting ke orang lain. Kena jaga suami, perintah dia, dia suami kita. Itu maksud taat lagu tu, bukan suruh lawan ibu bapa. Cuma perkara-perkara yang harus, seperti suami tu nak berpindah umpamanya, suami ibu bapa tak reda berpindah, dia pun taat ke suami berpindah, kecil hati mak, tu barulah tak berdosa anak. Tak. Tapi kalau kerana taat ke suami tapi mulut cakap kurang hajar dengan ibu bapa, tu tetap berdosa, tu lain, tu masalah lain. Tak. Kerana tempat tinggal suami memang tak suka nak duduk dengan ramai-ramai, nak duduk suku. Tak. Umpamanya. Dan mak ayah nak duduk, nak tengok anak, nak main cucu apa semua. Nak mana nak ikut? Wajib ikut suami. Tak. Kalau suami tak suka duduk sama. Bila ikut suami, mak ayah berasa hati orang bela dia cek ikut lelaki. Itu salah mak ayah dah, tak boleh kata waktu. Masalah bila kahwin, dia kena duduk lah. Dengan suami dia kena patuh. Tapi perkara-perkara lain. Saat sangat ke suami, tak derhaka ke ibu bapa, perkara-perkara yang dia tak derhaka pun tak apa. Iwak lebih kurang apa semua. Tak, suami kata, gia rumah mak pun malah aku, layang aku. Gia rumah mak ayah pun malah aku. Tak, umpamanya. Kerana apa? Kerana tak suka ke ibu bapa. Tak ada salah apa-apa, suami tak larang. Itu baru derhaka. Seorang suami mengidap penyakit AIDS, manakala isteri bebas AIDS. Isteri masih ingin meneruskan hidup dengan suami. Berwati jimaklah. Adakah isteri dikira bunuh diri kerana sudah kelaziman penyakit AIDS akan membawa, boleh membawa maut? Dia gini, apabila penyakit itu pada goliknya akan berjangkit kepada kita, tak kuat zon ataupun yakin, dan penyakit itu memudaratkan kita akan sebagai mudarat yang melampau, seperti kecacatan seumur hidup, seperti terpaksa meninggalkan ibadat-ibadat kerana kelemahan bila dijangkiti penyakit, ataupun kematian, maka haram kita sengajakan supaya berjangkit. Jikalaulah zon ataupun berat sangkaan diputuskan oleh pakar-pakar doktor yang Islam bahawasanya penyakit ini berbahaya.
penyakit ni bahaya. Maka ada ulama yang berfatwa maknanya perempuan ini haram dia disetubuhi oleh suaminya yang mengidap penyakit yang berat seperti ini. Sebab itulah dalam Islam dibenarkan memohon fasakh dengan ada penyakit yang seperti ini. Nah, tapi kalau penyakit yang tidak memudaratkan tak apa, dia bersama dengan suami dia, dia tahu dah kalau dia bersama dengan suami dia memang penyakit. Penyakit dia, suami dia sakit mata. Tak apalah, merah 3 hari. Tak. Ha. Tapi kalau siapa air, siplis, kusta, tak boleh. Maka sengaja mendedahkan kerosakan pada tubuh badan. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu sengaja tak menyajakan kamu rosakkan tubuh badan kamu walaupun dengan jalan zonniah, tetapi itulah yang adatnya berlaku kerana al-adatu muhakam. Adat itu juga dia ambil kira dalam hukum-hukum. Baik. Dalam kitab-kitab lama dia tak sebut penyakit AIDS, penyakit kusta. Dia nikah, suami dia kena penyakit kusta, dia boleh fasakh. Dia memohon kepada qadi membatalkan pernikahan. Menunjukkan Islam membenarkan seseorang itu dan menggalakkan seseorang itu menjaga kesihatan. Tak, sehingga ikatan yang paling erat, pak dara dengan adak dara, tak seerat suami isteri. Tak, sahabat andai, tak seerat suami isteri. Paling erat suami isteri. Pun disuruh legar dengan sebab ada penyakit, supaya tidak berjangkit pada pasangan. Dan qadi bila siasat memang penyakit kusta, maka dipasahkan nikah, dibatalkan nikah. Perempuan tidak berdosa sedikit pun kerana hak dia menjaga kesihatan. Nah, dan setengah ulama memfatwakan bahawasanya haramlah dia membiarkan berlaku penjangkitan penyakit-penyakit berat seperti ini. Nah. Ha. Apa hukum dua orang perempuan menyentuhkan pipi dengan pipi yang seorang lagi di hadapan khalayak ramai? Orang puan berbelaga pipi. Hukumnya tak ada masalah. Dia arak ni memang dia belaga pipi. Tak? Arak ni siapa? Keluarga? Nabi kita lah. Sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Laki dengan laki belaga pipi. Puan dengan puan belaga pipi. Yang tak boleh, laki dengan puan belaga pipi. Tanpa hubungan mahram. Tak ada kena-mengena hak puan. Bini orang, hak lelaki, pelakon Bollywood, belaga pipi. Itu tak boleh. Haram hak lagu tu. Tak khalayak ramah pun, dalam rock pun tak boleh gitu. Tak usah kata khalayak ramah. Tapi puang sama puang tak ada masalah. Dah? Tak ada masalah. Puang sama puang. Dan itulah tanda kasih sayang. Dengan jabat salam, dengan belaga pipi, lebih belaga pipi. Tapi dah kalau ramah sangat, belaga pipi reboh situ. Tak, siapa ramah sangat. Adakah benar membunuh ibu bapa oleh si anak walau tanpa sengaja tidak melayakkan si anak itu menerima pusaka si mati? Bagaimana pula si anak yang membunuh itu dalam keadaan ia mabuk? Baik. Daripada hadis al-qatilu la yuras la yurisu au kama qala, pembunuh itu tidak mewarisi. Orang yang membunuh tidak mewarisi. Maksudnya siapa yang bunuh maka dia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh. Contohnya anak bunuh ayah walaupun tidak sengaja, menurut pendapat yang masyhur di sisi ulama-ulama fiqh. Tak, dia bukan nak katak suruh mati ayah dia. Tak, dia nak katak kohor je. Tak, tapi mati juga dah ayah dah rak dah. Tak, bukan dia katak kuat, katak sederhana kuk gitu yang ulu caku. Tak, rebah papa buih mulut-mulut mati juga. Tak makan saka. Dia seoranglah pembunuh tak makan saka. Walaupun ayah tu sayang lagu mana pun tak makan saka. Deh, dia gitu. Lain pada itu makan saka. Ayah kata aku tak reda makan harta aku. Makan juga. Dia gitu. Neh. Ayah dia kata aku peti sangat. Kira sulung ni. Nampak? Umpamanya. Kalau aku mati sahui lah ke dia. Ingat tu jangan wing. Kepak long tu. Abang muak sulung. Dapat juga. Sebab kata-kata ayah tidak dapat membatalkan faraid Quran. Faham? Tapi bunuh tak akan saka. Dari hadis Nabi. Siapa yang bunuh, maka kalau dia tak makan saka, tak makan saka. Dia bunuh suami dia, tak boleh saka. Orang putih boleh saka. Ya? Dia yang tukang bunuh bini, dia tukang bunuh ayah. Nah, dia tuntut saka pula. Dia gitu. Kerana banyak berlaku pada zaman jahiliah, bunuh ayah, bunuh suami, bunuh anak, nak makan saka. Maka Nabi pun terbit kalam, orang yang membunuh, tidak mewarisi saka. Nah? Tak sengaja pun kita juga. Mabuk ni, mabuk ni, mabuk. Tak sengaja lah. Tak.
mabuk dadah gitu gini. Telang pi kuda, pi tidur, tikang ayuh. Tak akan sakit. Bagaimana mengira bilangan hari dalam edah? Adakah edah 4 bulan 10 hari itu dikira tetap 30 hari dalam 1 bulan? Bagaimana jika bertemu dengan 1 bulan 29 hari itu? 29 hari, minta penjelasan. Baik. Dia kira dengan bulan, dengan tarikh. Jadi kalau kita 4 bulan 10 hari itu, kira ini. Kita kira dengan 29 ataupun 30 pada bulan itu. Kerana bulan Islam ni 29 atau 30. Tak? Tetapi setengah pendapat mengatakan mesti 1 bulan 30 hari. Jadi pendapat yang kedua ni, dia kena kira 30 hari, 30 hari, 130 hari. 1 bulan dia mesti 30 hari. Nah, 30 hari. Maknanya 130 hari edah ni, edah wafat. 4 bulan 120. Nah, 10 hari lagi. Jadi 130. 4 bulan 10 hari kan edah tak? 130. Jadi bila habis edah hari yang ke 131. 131. 4 bulan 120 hari. Capur 10 hari lagi. Arba'ata asyura wa asyura. 4 bulan 10 hari edah wafat. Nah, jadi habis edah hari yang ke 131 daripada tarikh mati. Boleh nikah? Begini dia kata. Ustaz kata kalau perempuan manusia berkahwin dengan jin adalah ada makruh dan haram. Soalan saya, jikalau laki-laki berkahwin pula dengan perempuan jin, apakah hukumnya, boleh ke tidak boleh? Nak nikah dengan jin pula dah. Dulu kita kata, bahawasanya setengah ulama kata haram nikah dengan jin, setengah ulama kata makruh saja. Dan mungkin kita buat misal tu, maknanya perempuan kahwin dengan laki-laki jin. Tapi kalau kita manusia laki-laki kahwin dengan perempuan jin, sama jugalah. Sama juga. Tak, kerana kita laki bini jin. Pasal apa makruh? Pasal makruh ni kerana menyusahkan. Dan kasih sayang tidak wujud apabila dua jenis suami isteri ini daripada penciptaan yang berbeza. Manusia daripada tanah, sikapnya berbeza. Jin daripada api, sifatnya berbeza. Maka dia biar sama. Biar sama ni, sama tabiat. Bila sama tabiat kerana daripada ciptaan yang sama, maka itu mengundang kasih sayang dan keseronokan, kebahagiaan. Dan kalau jenis tak sama, tak seronok. Tak seronok lah. Jin bekeng. Jin bekeng. Nah, hak kata haram pula, takut-takut kita ni akhirnya diperhambakan oleh jin. Dia kata haram lagu tu pula. Dan berapa sebab lagi. Jadi makruh ni tak wujud kasih sayang yang sepenuhnya, sebagaimana manusia nikah dengan manusia, jin nikah dengan jin. Tak seronok. Macam itik lah, itik nikah dengan ayam. Jadi ayam senang parum. Tanya makan padi, bahan cita lelaki habis padi. Dia nak sudu payuh. Tanya makan dedau, ayam nengung tengok dedau. Faham tak? Itik pakai sudu gitu habis beseng. Jadi cara makan berbeza. Kita makan, nak makan sekali. Tak makan suku-suku, tak seronok dah bini kita. Makan sekali. Dah makan sekali, kita makan nasi. Dia bahan tulang. Dan ni tengok budak selera. Kita pula tak nampak dia, dia nampak kita. Dah bini. Dalam nampak pun lambat lupa biti. Kita pergi berok setahun, 60 mampu. Tak ada lah kocek. Dah dia tak nampak. Botok pada kita. Kakak tak ada witi. Kakak lesak witi. Kakak tu big. Dia cari juga tak ada. Dalam kita nampak jenis manusia pun, tak cakap nak cari. Mana mok? Tahu. Tak ada mok. Tak dia tak ada mok. Tuk laki lapa perut nak kasih. Mok tak ada. Tu mok manusia dah. Kalau mok jing. Dah alih rumah maknanya. Ni pakat pergi sedang wedding. Cukup masa dah ni kita nak pergi forum perdana dah pulak ni. Jadi hak ni hak mana hak tak dan jawab ni, insya-Allah kita buat pergi ke minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Boleh masuk.
Eh? Kabur. Ha. Tahu dah. Ha. Neh, jadi jangan gaduh, neh. Pegang ubun-ubun dulu. Salam biar dia tiung tangan kita. Tak, salam dua belah tangan. Akhbar dengan isteri. Sebab Nabi kata kalau salam dengan isteri, sebanyak mana ada jari kita, tak, dengan jari dia campur 20 putung jari, 20 gugur dosa. Kalau Allah sebelah, 10 ya. Dia 5, kita 5. Dia buh 2 segi tangan, dia 10, kita 5. 15, kita Allah 2-2. 2-2 tu, diampunkan. Gugur dosa kecil, 20 dosa. Dah? Hukum menjima isteri pada malam hari raya Aidilfitri. Ha. Ha, ni benda. Bolehkah isteri mengikamah? Tinggal saya. Ikamah sembahyang jemaah dengan suami. Tiada makmum lelaki. Duduk dalam rumah sahaja. Neh? Iaitu ada ulama' yang berkata dengan boleh. Neh? Ha. Kerana dibolehkan ikamah bila kaum perempuan sahaja berjemaah. Tiada kaum laki-laki. Maka bila suami menjadi imam, maka tiada laki-laki lain yang bukan mahram, maka tidak lagi ditakutkan suara memberi fitnah, maka yang zahirnya diharuskan iqamah. Bang, tak boleh. Apa hukum menjima isteri pada malam hari raya Aidilfitri? Tak ada masalah. Neh, tak ada pun larangan dalam hadis-hadis. Neh, tak boleh malam raya, tak boleh petang raya, tak. Ha, itu semua pandangan orang saja. Neh. Ha. Tak ada masalah. Apa hukum bermain bola sepak dengan memakai seluar pendek disertai dengan seluar fit? Seluar fit, fit mana ni? Hak ketak ke fit hak nyanyi baru ni? Di dalamnya seluar fit yang melebihi parah lutut. Dah. Ha, dia gitu. Ini puak-puak futsal ni. Dah. Ha, puak futsal ni. Baik. Seluar pendek, seluar panjang tak ada kira. Yang wajib yang pertama sekali menutup aurat. Jadi bila kita pakai dah seluar, kemudian kita pakai seluar ketat pula boleh dah dalam, adalah diharuskan. Yang tak boleh ni seluar ketat tu kita pakai terus tanpa seluar pendek belah luar kerana menampakkan bentuk kemaluan. Dia gitu. Tak? Stokor gitu. Tak? Dan belakang pula nampak terus punggung. Tak boleh. Walaupun laki-laki tak boleh. Tak boleh tayang korang. Batu nak pakai seluar laki jangan pakai seluar ketat. Buat seluar punggung besar. Jangan wih bekah punggung. Setengah ulama' kata makruh nampak bekah punggung orang lelaki. Hak jenis kerja jabat baju masuk dalam ingat. Jangan buat punggung tu kemah sangat. Buat besar. Kalau boleh kain itu biar besar kek. 8 meter. Oh, kembang gitu. Tak? Ha, seluar juga. Dia kata mana orang kain? Eh, keluar tengok lu ada kaki. Tak? Ha, ni ketak sangat tak apa comel lah. Deh, tengok kadang-kadang ustaz-ustaz seluar ketak ni bakal. Tak? Ha, nampak bekah punggung dua tip belakang. Tak? Tak comel tu. Neh, walaupun tidak sebagaimana beri fitnah pada seperti mana orang perempuan, tetapi buah makruh tu dak camai tu ada juga. Neh. Ha. Jadi kalau pakai seluar pendek dah, maka tak nampak betul punggung, depan belakang tak nampak. Lepas tu pakai seluar ni biasanya peha ke bawah. Peha ke bawah ni kita tutup dah, biasanya tidak lagi menampakkan bekah. Bekah peha ni tidak sebagaimana bekah punggung. Dia berat sikit. Neh. Ha. Kawan saya membayar hutang pada saya dengan duit hasil dari tikam ekor toto. Adakah diharuskan saya menggunakan wang tersebut? Tak boleh. Kena pulang balik. Tidak sah bayar hutang dengan wang judi. Tak sah bayar hutang. Deh? Tidak sah asal. Dia bayar hutang ni dia muamalat Islam. Hutang tu ambil duit orang. Tak? Atas jalan bayar dengan bertempuh. Juga satu ibadah. Bila bayar balik pun satu ibadah. Dia ada akad dia. Tak? Dengan persetujuan. Termasuk dalam muamalah Islam. Jadi haram bayar dengan fitih duit yang haram. Tak boleh. Maknanya bayaran itu tidak sah. Kena pulang balik. Mesti bayar dengan duit yang lain. Tak? Dengan menang benda lain apa? Jangan menang toto. Eh? Kikan ekor. Dia ni hebat ni. Kikan ekor dengan toto ni. Tak? Banyak sangat ni. Belang-belang gali kubur jatuh berdebok. Nombor ekor jatuh. Tukang gali kubur dah. Huh? Duduk dekat sekali dah dengan mayat. Jatuh lagi nombor ekor. Nak? Ha. Ada berlaku di Johor Bahru, penjara simpan renggam. 3 bulan kena jail. Tok Ilah. Judi haram.
Tok Bilal main judi arang lagi. Ha. Tok Imam tak tahu lah, kalau pogong tu. Jika terjadi, kalau kita tak tahu, tak apa. Nah, sebab memang duit dalam kocek kita tu banyak lalu ke tempat-tempat haram. Duit dalam kocek kita tu, hak masuk dalam tabung masjid banyak kadang-kadang daripada kasino juga. Tak, tapi hak direct bayar gitu tak boleh. Nah, ha. Jika terjadi wati syubhah dan terjadi zuriat, bagaimana dinasakkan anak yang lahir itu? Oh, ini payah ni. Apakah yang dimaksudkan dengan imam masbuk? Ha. Imam ada ke masbuk? Ingat makmum je masbuk. Ha. Imam masbuk ni ada beberapa keadaan. Di antaranya imam yang batal di tengah sembahyang ataupun teringat tidak ada taharah, tidak ada air bersuci. Neh, tengah-tengah sembahyang batal rakaat pertama. Tak, maka imam pun keluar mengambil wuduk dan imam masuk balik ke tempat imam tadi. Tak. Ha, dia gitu. Jadi bila dia masuk balik, makmum telah ada satu rakaat. Tak, makmum rakaat yang kedua, imam rakaat yang pertama. Ha, tu masbuk. Neh. Tapi jarang berlaku sebab yang afdalnya makmum menggantikan imam. Tapi tak bogi belaka. Nah, bila tak bogi belaka, tu imam tengok. Tak ada seorang bogi, dia juga pergi ke depan. Neh, maka dialah imam masbuk yang dimaksudkan. Ini adalah ijtihad para ulama. Neh. Dia duduk depan, katakan rakaat ketiga naik, nak semayang garik, naik rakaat ketiga lepas tayak, naik rakaat terakhir rakaat ketiga. Tu imam pun keluar kerana batal. Makmum telah ada dua rakaat. Imam masuk balik rakaat pertama, makmum ikut. Imam rakaat pertama, lepas tu imam berdiri, makmum tunggu di dalam tayak akhir. Kerana imam masbuk. Haa, dia gitu. Eh? Haa, nampak lagi? Eh? Haa, nampak apa? Haa. Takut nampak tapi tak jelas. Haa. Jika terjadi wati syubhah dan terjadi zuriat, bagaimana dinasakkan anak yang lahir itu? Wati syubhah, sama-sama dah terang. Wati syubhah ni persetubuhan yang tidak disengajakan antara bukan suami isteri. Neh, kalau disengajakan dia tak panggil wati syubhah, dia panggil zina sahih. Ah tu. Neh, zina sahih tu. Wati-wati ni jima adalah. Neh, dia banyak dipanggil wati jima ke? Setubuh tu juga, jima tu juga. Apa dia lagi? Dukhul, dukhul tu juga. Tak? Ha. Kalau kita lama dia panggil sanggama. Neh. Ha. Syubhah ini kesamaran. Dia ingat ke isteri dia tapi bukan isteri dia, orang lain umpamanya. Tak. Dia kerja jauh, kerja offshore, cari gali minyak. Nah. Asalnya nak pergi 2 minggu laut. Tak, roustabout. Tiba-tiba seminggu balik. Pasal apa? Kena tukar shift seminggu saja. Hak di rumah ni kawan dia, kawan bini dia mari di rumah. Daripada jauh, daripada Johor tu, kat Banjir. Tak, siapa nak tupang duduk 2 malam? Dia kata tak apa lah. Laki saya tak ada. Tak, laki saya jadi orang minyak lah, tahu. Tak, tidur lah. Tidur pada malam tu. Kerana dia bagi dia minggu depan waktu tu lelaki balik. Ni contoh ni boleh. Buat contoh lain. Kat gigi buat jangan rak lah contoh ni. Neh, contoh aja. Kemungkinan berlaku ni. Neh. Jadi, masuk tidur dalam bilik. Tidur dalam bilik dia lah. Dah bilik anak. Tak katil lebih-lebih kurang. Tidur dengan bilik dia lah. Sama dengan dia tak ada hal lah. Atas katil dia. Kawan-kawan baik dia. Tak umpamanya. Neh, ha, sama-sama duduk Johor itu sama, memang kenal, memang lama, puteri dah linum. Tak, siapa sini ni tidur tengah malam, tak, pukul 11, bini dia ni sakit perut. Bila sakit perut, pergi tandas. Neh, masuk tandas, suami balik, siapa? Tak, ha, suami siapa? Tak, suami siapa dah pening pala naik helikopter. Ha, tak. Ah, naik helikopter pening paling. Masuk tu tengok dalam kain selimut, buat air selalu. Dah tak ada orang, dah berapa orang. Rambut-rambut panjang, bukan kata buka api. Tak, dalam helikopter tadi duduk berangan tau. Tak, haa, bagai. Tak, haa. Salah jimak, kena orang lain. Itu wati syubhah, dok dosa. Suami dok dosa, perempuan tu pun dok dosa.
Deh. Neh. Tak berdosa. Tak berdosa. Dia tak tahu. Nak. Tahu tak tahu tu isteri dia masuk balik. Nak. Masya Allah, Masya Allah. Baru tahu. Deh. Nanti dia panggil wati syubhah. Kesamaran. Tidak haram. Tak tanggung dosa. Tapi wajiblah. Berhenti dengan segera apabila sedar. Deh. Bila sedar, kena berhenti segera. Jangan sikit lagi, eh. Tak boleh. Dah kena terang lah kakak. Itu kabur kok tak. Mana kena cabut lah kerih daripada sarung. Eh? Kena berhenti tak? Eh? Kalau bak ni galak selalu. Jadi merah lalu muka-muka. Tadi monyok. Eh. Macam nak masuk hospital tadi. Nah, jadi gagah pelik. Orang lelaki kot lah. Dah? Jadi dia kata terjadilah zuriat. Jadi zuriat, tak? Hukumnya anak tiri dia. Anak tiri. Dah? Katakanlah terjimak bini orang. Terjimak bini orang. Bila terjimak bini orang, maka suami bini dia orang ni wajib kena beredah. Kena beredah. Tak? Kena beredah. Tak boleh dijimak oleh suami dia. Tak boleh jimak. Kerana tersalah wati. Kalau bini orang. Sekalipun bini orang dalam edah. Kemudian dia kata terjadi zuriat. Nak buat lagu ni terjadi zuriat. Baik. Katakanlah yang mengandung ni. Yang beranak ni. Adalah bini orang. Dia yang kena wati sebahah. Baik. Tengok tarikh lahir anak. Kalau anak itu lahir tak sampai daripada 6 bulan tarikh wati syubhah dan tak sampai 4 tahun tarikh wati terakhir suami, maka anak suami. Ha, ingat tu? Kalau anak suami. Neh, anak suami. Nampak lagi? Okay? Anak tiri hak tu. Dia gitu. Baik. Kalaulah anak itu lahir lebih daripada 6 bulan tarikh wati syubhah. Nah. Dan lebih daripada 4 tahun tarikh wati suami, maka anak tak sampai 6 bulan daripada tarikh wati suami, lebih daripada 6 bulan tarikh wati subhah, anak laki-laki yang wati subhah. Anak tu dengan suami dia anak tiri. Tak batal air sembahyang. Leh, kan ni anak tiri. Kalau lebih daripada 6 bulan tarikh silap jimak, tak sampai 4 tahun daripada tarikh jimak suami dan lebih daripada 6 bulan tarikh jimak syubhah, nak, maka belum lagi ditentukan anak suami atau anak yang wati syubhah. Nak, dah lagu mana? Kena panggil Qabil. Lahir tu anak tu 6 bulan lebih daripada tarikh jimak subhah, tapi tak sampai 4 tahun daripada tarikh terakhir jimak dengan suami dia. Eh, maka boleh jadi anak bagi kedua-dua orang. Boleh jadi anak suami tu, boleh jadi anak laki-laki ahli kota ni. Faham? Caranya panggil Qabil. Qabil ni dia ni maknanya pakar dalam bidang, dalam bab perbidanan. Eh, doktor pakar lah dalam bab anak-anak ni. Nah, dia yang akan tengoklah iras siapa dia. Kerana nak letak bin. Tak? Katakan suami nama Dalah. Hak laki-laki helikopter ni nama Idris. Abang Ye, bin Idris. Muka macam laki dia, suami dia, bin Abdullah. Dia gitu. Kalau bidang pun tak reti. Nak? Kerana ada belakang muka dua-dua. Nak? Dari jenda macam Pak Yeh. Ha, lubang hidung pula luas macam Pak Loh. Umpamanya. Nah, maka tunggu 7 tahun. Sebelum 7 tahun haram dibinkan mana-mana daripada dua orang ini. Dia gitu. Bila 7 tahun diberi ikhtar kepada budak pilih. Hak mana se ayah dia yang sebenar. Dia tunjuk hak Yeh, Yeh lah. Dia tunjuk hak Pak Loh, Pak Loh lah. Dia gitu. Neh. Ini ulama kata lah kita ajuk je. Neh. Kalau dalam kitab Jawi ada sebut dalam kitab Sulam Subyan. Sulam Sibyan ni syarah bagi Hidayatus Sibyan. Tak? Ada sebut. Masalah ni dengan lebih panjang lebar. Baik. D&D ni
menurut kitab tersebut tidak diiktiraf. Nah, dalam kes wati syubhah. Neh. Ha, jadi mungkin ada pandangan yang lain mengatakan DND boleh dipakai. Karena bukan atas orang. Tak. Ha, sebab perkara ni perkara ijtihad. Neh. Tidak ada nas yang soreh sebut dengan jelas. Maka memerlukan ulama tak untuk mengkaji. Neh. Ha. Cuma hasil kajian-kajian ulama, keputusan ulama dalam bab wati syubhah ini tidak banyak kita dapati dalam kitab-kitab, walaupun kitab besar. Dia jarang kita nak jumpa. Neh, kalau kitab jawi lah kita terang, kitab Sulam Sibyan. Neh, Sulam Sibyan. Jenazah pondan sudah tukar jantina kepada perempuan. Mana yang berhak menguruskan jenazah yang telah tukar jantina untuk memandikan jenazah tersebut dan juga semayang? Ha. Dia ni asal laki-laki jadi puang. Nah, hukumnya tetap dia laki-laki. Tak boleh berubah dah. Tetap laki-laki. Tukar jantina, dia ikut jantina asal. Kalau laki-laki, urusnya urusan laki-laki lah. Walaupun letak alat perempuan. Nah, kalau asal perempuan, buat laki-laki. Hak terbaru di Brazil, dia perempuan. Dia buat jadi laki-laki dan telah mati. Mampu tak? Dia jakit, merebok, tak sesuai, tambah daging. Dia reka buat daging. Buat jadi macam sepitu. Ha? Mati je. Barang tanah saja. Nah, ini nak ubah ciptaan Allah. Bermain gitar tapi tidak melalaikan. Sekadar berhibur kosong. Dalam masalah gitar ni, dia ada berlaku khilaf di kalangan ulama. Yang sebenarnya. Cuma kita ni, atas jalan Syadul Zara'i, tambuh sangat. Tak, nak buka-buka sangat. Orang tengah muzik, tengah gila muzik, kita pergi buka pulak kau-kau hak boleh, pening kepala lalu. Tak, ha. Ha, jadi sepatutnya kita ke arah menutup sedikit untuk mengurangkan lalat. Jadi, nak main juga boleh. Janganlah tinggal semayang, mari kuliah sokmo. Tak, ha, siapa masa, ha, buat kerja agama, buat kerja agama. Lepas tu boring, ha, petik dua lagu. Tak, jangan siapa orang lain apa benda ni, terlalai dengan sebab kita. Ada ulama' yang mengatakan harus, walaupun ada ulama' mengatakan haram. Tak, ha, tapi qada-qada patutlah. Kalau kita bukan jenis hak melazimi semayang lima waktu, jenis melazimi kuliah-kuliah, takut jadi lalanya pelik. Tak, sebab kalau orang yang beragama ni, dia berhibur tak pelik. Tak, ha, jadi beragamalah dulu. Ha, lepas tu kohok-kohok lah nak main, kohok-kohok. Ha? Jangan sampai kita main orang lala. Kita main orang tepuh lelaki puang nak dengar kita main. Neh? Jadi kita juga menjadi penyumbang. Asalnya penyebab berlaku mukhalatah. Tapi kalau seorang je, neh, gitulah. Ada pendapat yang mengatakan janganlah sampai mengganggu jiran. Tak, jangan lebih daripada had. Kerana memperbanyakkan sangat ini, ya, hati kita pun semakin lalai, akhirnya sedap juga. Tak, lalah buat album. Ha, dulu selagu dua je, lalah buat album terus. Dah, dah ngaji dah ni. Eh, jadi penyanyi, jadi pemain gitar rock lah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Soalan yang belum berjawab, insyaAllah lah minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'allamtana wa allimna bima yangfa'una rabbana zinna ilma. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.